بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين برمي سار بندي في الله سبحانه وتعالى Kita haturkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan karunia dan banyak kepada kita yang sangat banyak, yang tak terhingga jumlahnya, yang mana kalau kita mengukur diri kita, maka masih amat sedikit rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk, supaya kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepadanya, maka di kesempatan kali ini, marilah kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk semakin mendekatkan diri kepadanya dan diantaranya, dan diantaranya adalah kita dengan belajar bersama-sama ilmu bahasa Arab ini karena ilmu bahasa Arab inilah yang akan membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dekat dengan firman-Nya, dekat dengan hadis Nabi-Nya, dan juga kita dalam beribadah itu juga akan terasa lebih nikmat. Tatkala kita bisa memahami ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan pelajaran kita ya, dari kitab Durus Al-Arabiyah Liwari Natiqin Abiha, karya Prof. Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Medina. Nah, nah pada kesempatan kali ini, ha, kita insya Allah akan memasuki pelajaran yang baru dari kitab, kitab jilid yang kedua. Ya. Kita sudah sampai kitab jilid yang kedua, dan kita sekarang masuk kepada pelajaran yang, yang baru. Yang mana pelajaran yang baru ini, ini Uh, apa kita masuk ke pelajaran 15 ya Ad-darsu Ad-darsu al asyar pelajaran yang ke-15 Nah baik silakan uh, bukunya dibuka ya yang sudah punya buku kita masuk sekarang halaman 103 Nah sebagaimana biasa di awal pelajaran Mu'alif menyampaikan kepada kita ada sebuah dialog di sana Eh, mari kita baca dulu sehingga kita bisa paham apa yang akan menjadi pengantar dari pelajaran ke-15 ini. Baik, kita baca dialog ini di sana ya, berkisah tentang sebuah kelas ya. Di sana ada Al-Mudaris, Pak Guru, dan juga dengan murid-muridnya. Ada Abu Bakar, ada Humazun, ada Bashir, ada Faisal, ya, ada Hamzah, dan yang lainnya. Baik, kita awali eh, membaca dialognya. Al-Mudaris, Pak Guru bertanya. Aina tazhabu ya Abu Bakar? Kemana kamu akan pergi, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, Azhabu ilal mudiri, saya akan pergi ke kepala sekolah. Maka Pak Al-Mudaris atau Pak Kurunya, La takhruj minal fasli al-ana. Ya, La takhruj minal fasli al-ana. Jangan kamu keluar dari kelas sekarang. Idhab ilaihi ba'dad darsi pergilah kepadanya atau kepada mudir ya setelah pelajaran. Lalu murid yang lain, Humayun berkata, Ya Ustaz, Ana Talibun Jadidun. Wahai Ustadz, saya murid baru. Aina Ajlisu, di mana saya du duduk? <tuh> A Ajlisu Huna Ama, maka apakah saya duduk di sini, di depan Anda? Ya, maka Pak Guru pun mengatakan, Alhamdulillah, ya, La, tidak. La Hunah, la tajlis huna ya la Hunah. jangan ya jangan duduk di di sini ya hadza maq'adu hisamin wa huwa al yaum ini adalah tempat duduknya Hisam ya. dan dia tidak masuk hari hari ini ijlisuna ya. khalfah hamidin duduklah di sana di belakang Hamid Lalu Bashir bertanya kepada Pak Guru, Aku tuh ya apakah saya harus mengambil apa buku catatan buku catatan ini wahai Ustad? Maka Pak uh, yaitu Pak Umdari atau Pak Gurunya, la jangan, la tak jangan kamu mengambil mengambilnya. Yang dulu daftar. lalu kemudian uh, melihat kepada buku catatan. Lalu beliau mengatakan, ya, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la taktubil ajwi bata bil kolamil ahmari. Jangan kamu menulis jawaban, ya, jangan kamu menulis jawaban dengan pena warna merah. Al mudarris, al mudarrisu huwallazi yaktubu bil kolamil ahmar. Ya, Pak Gurulah yang nanti akan menulis atau menulis dengan pena merah. Merah. Lalu Faisal uh, berkata, Unzur ila hadhil majallati ya ustadu, ma ajmalaha. Ya, perhatikan, uh, lihatlah kepada majalah ini Pak, oke ustaz, betapa indahnya. Ya, betapa indahnya majalah majalah ini. Maka penghormatan la taqra' al majallat fil fasli, la al majallati fil fasli ya Faisal. Jangan kamu baca majalah di kelas, wahai Faizal. Faisal. Ya. Maka Faisal pun menjawab, Ma akra'u majalah Ya, aku tidak membaca majalah ini sah. sekarang. Inna ma'adhuru ila suwari fiha. Ya, aku hanya saja melihat kepada gambar-gambar yang ada di, di, dalamnya. Lalu Hamzah berkat, bertanya kepada uh, gurunya, Aftahul baba ya Apakah saya boleh buka pintu wahai ustaz? Ya kadu al jarasu yarin. Ya. Ya kadu itu hampir-hampir ya berarti sebentar lagi ya, sebentar lagi bel akan ber, berbunyi. Maka nah, Pak Guru mengatakan, "La, jangan la taftahil baba al-anak jangan kamu buka ya pintunya sekarang lah tahil babal anak Baiklah para pemirsa sekalian yang di Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai kita baca dan sudah kita terjemahkan dari dialog yang ada di awal pengantar dari pelajaran ke-15 ini. Baiklah, sekarang kita masuk kepada latihannya, tamarin, latihan-latihan. Maka latihan pertama yaitu sahih ya, sahih ma betulkan yang berikut ini. Nah, jadi di kalimat kalimat berikut ini ada kesalahan ya, tentunya kesalahan yang tidak sesuai dengan isi daripada dialog yang tadi kita kita baca. Nah, silakan sekarang para pemirsa kalian untuk dikerjakan ya, yang benar bagaimana dari keempat kalimat ini ya. Silakan disesuaikan dengan yang ada di dalam dialog dan kemudian dibetulkan. Baik, nah silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakan ya, mari kita cocokkan jawaban jawabannya. Yang pertama, Abu Bakrin mahu majalatun. Abu Bakar ya, dia membawa atau mahu itu kan bersamanya atau masuk dalam bahasa kita dia membawa majalatun itu masal majalah. Nah eh, ini salah. Yang benar siapa yang bawa majalah? Yang benar adalah Faisal ya, Faisal Faisal ya Faisal mahu ah, eh, majallatun Faisal mahu majallatun Baik eh, uh, yang kedua Faisal jadi jadidun Faisal adalah murid baru uh, ini benar salah ya jelas salah ya salah yang benar bagaimana yang benar adalah ya, siapa yang murid baru yang murid baru adalah Humayun hu, ya jadi kalimat yang Humayun bun jadidun. Ya. Baik, yang ketiga. Bashirun kataba al bata bil kolamil ahmar. Bashir menulis jawaban-jawaban dengan pena merah. Ya, ini adalah kalimat yang salah. Yang benar bagaimana? Siapa yang menulis dengan pena merah? Ya, maka kita lihat di dialog di atas, maka yang menulis adalah Abdurrahman ya. Ya, jadi yang benar di sini adalah Abdurrahman kataba al katabal bil bil qalamil ahmari Abdurrahman telah menulis jawaban-jawaban ya dengan pena merah Terakhir yang keempat ya yang keempat adalah Hamzatu ya ghaibun al yaum ya Hamzatu ghaibun al yaum Hamzah eh, dia ghaib tidak hadir pada hari ini. Nah, ini salah. Yang benar siapa yang goib? Ya, yang goib adalah Hisham. Ya, Hisham. Ya, jadi yang benar adalah Hisham. Ya, Hisham. Wa ibn al yaum Hisham yang tidak hadir hari hari ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang mengulang subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ya kita masuk kepada latihan yang kedua. Latihan yang kedua, ini boleh menyampaikan kepada kita. Iqra' yali. Bacalah yang berikut ini. Nah, kita baca. Tadhabu la tadhab. Taktubu la taktub. tasrobu la tashrob. Nah, baik. Tadhabu, kamu sedang pergi. La tadhab, kamu jangan per pergi. Nah, apa dalam bahasa kita ini namanya? Ini adalah larangan ya. La, ini lanya adalah untuk la, larangan. Dalam bahasa Arabnya itu istilahnya la nahi. Ya. Jadi tadhab, ngomong i, la, ini la nahi. Ya. Karena la dia sebagai nahi, maka kemudian di situ dia menjazmkan ya. Termasuk tanda jazemnya ketika dalam fi'il spasi ini, apa namanya dia disukunkan ya disukunkan huruf terakhirnya la tadhab jadinya kan dari tadhabu jadilah la tadhab, dia sukun. Sama tak tubuh, ya dia sedang menulis latak tak tubuh. Janganlah kamu menulis. tasrobu ya dia sedang minum la tashrob. Eh, kamu sedang minum ya tashrob. Kamu sedang minum, la, Janganlah kamu minum. Nah, jadi seperti itu para, para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ini tambah la di sini maknanya untuk melarang atau nahi dan dia sifatnya adalah menjazmkan fiil ya kalau fiil di dalam salah satu tanda ada dengan disukunkan huruf a ah, nah, akhirnya baik nah sekarang kita baca latihannya ya latihan dari uh, ini ya, atau baca aja ya silakan ya sebelum ini sebelum kita cocokkan mungkin para pemirsa bisa mengerjakan dulu ya diberi harokat dulu ya lengkap ya supaya nanti kita ketika membaca tahu mana yang kurang pas dalam membacanya, baik. Nah, silahkan uh, diberi dulu harokatnya yang lengkap untuk ini. Latihan yang kedua ini nanti kita baca bersama-sama, baik silahkan dikerjakan dan di pause videonya. Baik, kalau sudah selesai ya, kita lanjutkan untuk membaca latihan yang kedua. Di sana, di latihan kedua ini, soal yang pertama. Ya Musa, anta maridun. Fala takhruj minal baiti, wala tadhab ilal madrasati, wala tal'ab fisyari'i. Nah. Ya. Artinya, wahai Musa, kamu sedang sah sakit. Ya, kamu sedang sakit. Maka janganlah kamu keluar dari rumah dan janganlah kamu pergi ke sekolah dan janganlah kamu bermain di jalanan. Nah, jadi itu ya badannya. Baik yang kedua, <tuh> la tajlis Janganlah kamu duduk-duduk di jalan. Nah. Lalu yang ketiga, Iftahin ya ini kan iftah an-nafidata ya iftah sukun bertemu dengan alif lam kemarin ini sudah kita sebutkan bahwasanya ketika sukun bertemu dengan alif lam di, dihidupkan dengan kas iftahin nafidata wala taftahil baba ya iftahin nafidata wala taftahil baba bukalah jendela dan janganlah ya, kamu buka pintu bin, Lalu yang berikutnya yang keempat. La tadhhak fil fasli. Janganlah kamu tertawa di di kelas. Nah. La tadhhak fil fasli. Yang kelima, la takul fi syari'i. Janganlah kamu makan di di jalan. La takul fi syari'i. La takdzib. Yang keenam, la takdzib. Janganlah kamu berdusta. Yang ketujuh, la tahlik lihyataka. Ya, la tahlik lihyataka. Janganlah kamu mencukur jenggotmu. Ya, janganlah kamu mencukur jenggotmu. La tas'alni hadas su'ala. Janganlah kamu bertanya kepadaku dengan pertanyaan ini. Ya, la tas'alni hadas su'ala. Janganlah kamu bertanya kepadaku tentang soal ini. Yang kesembilan, ya, La tadrib zamilaka janganlah kamu memukul temanmu ya la tadrib zamilaka janganlah kamu memukul teman terakhir yang ke-10 ya yang ke-10 di sana qala ibrahim alaihi alaihis salam li abihi. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan berkata kepada bapaknya ya abati ya abatila ta'budi syaiton ya. wahai bapakku janganlah kamu menyembah saya setan kamu menyembah setan kamu baca habis satu warna yang terdetang di dalam surat Maryam Baiklah para pemirsa sekalian wa Ta'ala, ini sudah kita selesaikan ya, terkait dengan uh, kita menambahkan apa namanya, la nahi atau la yang berarti larangan atau jah, artinya jangan ya? Nah, seperti itu ya tadi yang kita ambil bahwasanya eh, la ini dia adalah bersifat menjazmkan fi'il setelahnya. Baiklah para pemirsa, sekian dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya, keberkahan dari ilmu yang kita pelajari sehingga menjadi kebaikan untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.